Dasar 5 dari kelas 2 mesin B. Di sini saya akan membuat benda kerja. Pertama kita buat sketsnya dulu dengan panjang 52 dan lebar 24. Kita checklist. Selanjutnya kita buat bentuknya dulu. Panjangnya 8, ke atas 3. Terus kita trim. Kita checklist. Terus kita selanjutnya buat lingkaran panjang dari bawah itu 6 dengan diameter lingkaran yaitu 4. Terus kita buat lingkarannya yang kedua dengan panjangnya 13 dari bawah. Terus buat lingkarannya dengan diameter 6. Kita trim. Selanjutnya kita milling stock setup. Kita tentuin Z-nya yaitu 15. Sudah jadi sketsnya. Kita pilih kontur, full PT kontur, terus kita pilih garis, checklist, toolnya kita pilih diameter 4, kita nomorin toolnya nomor 1. Selanjutnya depth cut-nya 0,2. Di checklist step-nya 0,5. Linking parameters depth-nya min 15. So, checklist. Kita pilih right. Selanjutnya kita facing, pilih garisnya, checklist, kita pilih tool, kita pilih diameter 10, kita nomorin toolnya nomor 2. Parameter, pilih yang zigzag. Depth cut-nya kita pilih 0,2. Ini stepnya 0,5, linking parameter dalamannya minus 5. Check please. Kita drill. Kita pilih lingkaran, dua lingkaran yang sama. Check please. Kita pilih itu lagi. Pilih diameter. Pilih sama tape-nya dengan material karbida dan HSS. Checklist. Diameternya 10. Kita pilih diameternya 6. Kita nomorin tool-nya nomor 3. Linking parameternya minus 25. Selanjutnya, kita drill untuk lingkaran yang kecil. Pilih toolnya. Ini diameter 4.
Nomorin nomor 4. Mungkin parameter minus 25. Selanjutnya, tetap lingkaran yang 2, tool betul kita pilih ya checklist, pilih diameter 6 dan nomornya nomor 5. Depth-nya minus 25. Checklist. Kita pilih lagi buat untuk lingkaran yang kecil. Pilih diameter 4. Trip depth-nya minus 25. Checklist. Selanjutnya, kita langsung simulasiin. Kita lihat. Ya, sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.